Sejak ditulis pada 1960-an dan dipublikasikan tahun 1975 silam, lagu berjudul Bohemian Rhapsody milik Queen tetap menggila hingga zaman milenial ini. Namun, sadarkah kamu jika band rock legendaris itu meninggalkan jejak misterius? Salah satunya adalah kata bismillah yang tersemat dalam lirik lagu berjudul Bohemian Rhapsody. Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Sang vokalis, Freddie Mercury, menjadi sosok jenius sekaligus misterius di balik terciptanya lagu tersebut. Hampir seluruh badan lagu Bohemian Rhapsody menampilkan genre aneh jika dibandingkan dengan standar lagu normal pada umumnya. Mulai dari struktur akord, ritme yang cepat dan berubah-ubah, berdurasi cukup panjang, yakni 6 menit, yang dimana standar durasi lagu kala itu adalah 3 menit, dengan diiringi komposisi vokal paduan suara berkonsep opera, hingga sematan beberapa lirik yang maknanya pun tidak diketahui publik. Para pengamat musik dunia mengalami kesulitan dalam menerjemahkan lagu tersebut. Sejumlah pihak menyebut tentang adanya muatan Lucifer berisi mantra Galileo Galilei, yang merupakan seorang penyempurna teleskop berhaluan Illuminate. Penggunaan kata Galileo dalam lirik merepresentasikan kehidupan filsuf, astronom, dan fisikawan Italia yang kerap mendapat pertentangan pada abad pertengahan. Pemikiran Galileo ditentang oleh kalangan agama yang menjadikan dirinya mendapat hukuman dan dikucilkan masyarakat. Freddie Mercury dikenal sebagai penganut Zoroaster, sebuah kepercayaan yang berasal dari daerah Persia kuno atau kini dikenal sebagai Iran. Percaya hanya ada satu Tuhan yang maha kuasa dan universal, yaitu Ahura Mazda, Tuhan tertinggi dalam kepercayaan Zoroastrianisme. Freddie bersama Queen telah mendobrak kebebasan berekspresi melalui lagu pada zaman itu. Dalam lagu Bohemian Rhapsody, sedikitnya terdapat 4 genre yang digabungkan, yakni a cappella, opera, rock, dan balada. Istilah-istilah yang tersemat dalam lagu tersebut juga tidak dijelaskan secara gamblang. Sebab, Queen membebaskan pendengar menerjemahkan sendiri makna lagu Bohemian Rhapsody. Karya jenius Freddie Mercury membuat hampir seluruh musisi di seluruh dunia mengenal dan mengangkat topi untuk Freddie. Maka tak heran jika hingga kini Freddie bersama Queen menjadi legenda rock yang dicintai di seluruh penjuru planet ini. Namun sayangnya, kisah sang bintang gemilang ini harus berakhir tragis. Freddie Mercury divonis mengidap virus HIV/AIDS hingga akhirnya meregang nyawa di usia 45 tahun pada 24 November 1991 di London, Inggris. Sang sutradara, Bryan Singer, serta penulis, Anthony McCartin, mengangkat kisah ini ke dalam sebuah film berjudul Bohemian Rhapsody secara apik. Dibintangi oleh Rami Malek, Lucy Boynton, William Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander, Alan Lees, dan Mike Myers. Film Bohemian Rhapsody ini mampu mencuplik perjalanan kisah band rock legendaris Queen dari sejak awal berdiri. Dikisahkan, Freddie sebenarnya memiliki nama asli Farooq Bulsara. Ia merupakan pria keturunan Persia dan sempat tinggal di India. Karena adanya konflik pembantaian terhadap orang Arab dan India, ia bersama kedua orang tuanya, Bumi dan Jer Bulsara, serta Kasmira, adik perempuannya, menjadi imigran di Inggris. Freddie menghabiskan masa kecilnya di India dan mulai mempelajari piano pada usia 7 tahun. Satu tahun kemudian, atau 1954, ia dikirim untuk belajar di St. Peter's School. Pada usia 12, ia membentuk grup band sekolah bernama The Hectics dan membawakan lagu rock and roll karya Cliff Richard dan Little Richard.
Ia dikenal sebagai anak cerdas yang memiliki kemampuan bermusik di atas rata-rata. Usai mendengar musik di radio, Freddy kecil dapat langsung menirukan di piano. Salah satu teman sering memanggilnya dengan sebutan Freddy, dan pada tahun 1964, ia kemudian mengganti nama menjadi Freddie Mercury. Sepanjang perjalanannya, pemuda pemalu dan pendiam itu juga pernah bergabung dengan beberapa band, seperti band Iwex 1969 yang kemudian berganti nama menjadi Wreck Age. Ia juga pernah bergabung dengan band Sir Mixi. Namun, kedua band itu gagal bersinar. Pada April 1970, Freddy bertemu dengan temannya, yakni sang gitaris, Brian May, dan sang drummer, Roger Taylor, yang sering bermain di kafe. Roger Taylor dan Brian May sedang mencari vokalis, sebelum akhirnya, Freddy menawarkan diri. Band yang baru terbentuk itu diberi nama Queen, atas permintaan Freddy, sebelum akhirnya, sukses menggemparkan dunia musik rock. Selama karirnya, Freddy mengisi kurang lebih 700 konser di berbagai negara di seluruh dunia bersama Queen. Salah satu konser paling fenomenal adalah Live Aid di Wembley Stadium, London, pada tahun 1985 dengan 72.000 penonton memadati stadion. Live Aid tercatat sebagai siaran langsung terbesar dalam sejarah pertelevisian. Dengan 1,9 miliar pasang mata di 150 negara menyaksikan tayangan tersebut secara langsung di televisi. Sungguh penampilan terbesar dalam sejarah musik rock. Pada tahun 1986, Queen juga bermain di The Iron Curtain dengan disaksikan 80.000 orang di Budapest, Hungaria, dan menjadi salah satu konser musik rock terbesar yang pernah diadakan di Eropa Timur. Live performance terakhir Freddy bersama Queen berlangsung pada 9 Agustus 1986 di Knowle Park, Inggris, dengan disaksikan 300.000 penonton. Bohemian Rhapsody menjadi salah satu lagu paling fenomenal. Bahkan, lagu ini telah terjual lebih dari 6 juta kopi di seluruh penjuru dunia. Ini merupakan penjualan album rock terbesar sepanjang masa, dengan jejak kegelisahan atas jalan hidup yang ditempuhnya. Dituangkan secara filosofis dan sulit diterjemahkan, hingga memunculkan berbagai macam pemahaman. Sementara Queen membiarkan publik untuk menerjemahkannya sendiri. Di bagian paduan suara opera, terdapat kalimat yang menunjukkan pertentangan idealisme atau perang batin antara baik dan buruk secara individu. Pada satu sisi, ia harus menempuh jalan normal sebagai orang di sekitarnya. Namun di sisi lain, ia harus mengikuti kata hati sebagai jalan hidup yang dipilihnya. Scaramouche adalah karakter stok dari tradisi badut Italia, Commedia dell'arte, atau dapat diartikan sebagai pecundang. Sementara Fandango adalah tarian pasangan hidup yang berasal dari Spanyol. Ia berusaha memanifestasi sebuah perkelahian idealisme dalam batin. Namun, perang itu digambarkan sebagai sebuah tarian Fandango. Beelzebub merupakan salah satu dari 7 pangeran neraka. Mamma Mia adalah seruan Italia dari ketidakpercayaan atau kejutan yang mengacu pada perawan Maria. Dan yang paling menjadi sorotan adalah penyebutan kata bismillah dalam lirik lagu tersebut. Jika menilik latar belakang Freddy, kata tersebut disematkan karena menjadi bagian budaya Persia yang didominasi masyarakat Muslim. Lagu ini juga membahas tentang seorang miskin yang membunuh seseorang, lalu menulis pesan untuk ibunya sebelum akhirnya harus menerima hukuman. Namun dia meminta pengampunan atas dasar kemiskinan. Dia menginginkan hanya Tuhan yang berhak menghukumnya, bukan manusia. Ia kemudian membaca mantra, bahkan doa, agar lolos dari hukuman mati. Ia menulis pesan terakhir kepada sang ibu untuk menjelaskan situasinya. Kata Mama di sini berarti sosok seorang ibu dan orang-orang yang ia cintai.
Bohemian sendiri berarti orang yang tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya. Sementara rapsodi bermakna puisi atau bentuk ekspresi seseorang. Secara sederhana, Bohemian Rhapsody adalah ungkapan isi hati seorang Freddie Mercury. Seperti yang diketahui, Freddie memiliki reaksi yang sulit ditebak, juga merasa kurang nyaman dengan keramaian. Akan tetapi, pada abad ke-19 di Paris, kata sifat Bohemian mengartikan gaya hidup yang tidak konvensional. Ini mencakup gaya berpakaian nyentrik, tingkah laku yang melawan norma kemapanan seperti seks bebas, dan gaya bicara yang cenderung kasar dan kotor. Gaya hidup menengah ke bawah serta pekerjaan seperti mengemis, mencuri, merampok, dan lain sebagainya merupakan kriminal yang lazim dilakukan. Selain itu, hidupnya pun tidak menetap alias nomaden atau menggelandang. Sementara rapsodi berasal dari bahasa Yunani, yaitu rapsodos, yang berarti puisi epik. Pada abad ke-18, pengertian rapsodi telah merambah ke dunia permusikan. Rapsodi memiliki makna sebagai satu karya musik tunggal yang episodik, namun strukturnya mengalir atau free-flowing, dan bagian-bagiannya pun dapat terdiri dari mood yang berbeda. Mendengar kata rapsodi, seperti dibawa ke dalam perjalanan atau cerita yang dramatis. Freddie memang tak pernah menyatakan bahwa ia adalah homoseksual, dan lewat lagu ini, ia dapat mengungkapkannya. Freddie seakan menceritakan pengalaman batin yang sedang dialami. Ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, seraya menyadari bahwa kematian segera menghampiri, cepat atau lambat. Lirik lagu ini tetap saja mengandung sejuta misteri yang sulit dipahami. Queen sendiri mengungkapkannya dalam film Bohemian Rhapsody. Jika semuanya dijelaskan, maka misteri lagu itu hilang.